السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، تسمو كتاب Kifayatul Muhtadi, awal-awal perbahasan tentang Tauhid, muka surat 9 Jawi. Rumi tak tahu apa? 13 Rumi Jawi 9. Kita membahaskan kali ni, baru ni, sebelum ni sifat hidup, sebelum tu memberi bekas, hanya Allah memberi bekas, makhluk tak bagi bekas, kainat tak bagi bekas. Kemudian bahas tentang hidup, hidupnya Allah tak sama dengan hidup makhluk. Kemudian kat situ habis. Alim dengan ilmunya, dan masuk kita qadir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Lagi qadir, cerita pasal Allah ni, lagi qadir dengan kudrahnya, kudratnya. Lagi qadir dengan kudrahnya atas barang yang dikehendakinya, atas perkara yang Allah nak. Nak tu iradah, tak bahas lagi. Betul, lagi murid tu, tu nanti dulu. Cerita lagi qadir dengan kudrahnya. Kudrah ni kuasa. Kadang-kadang setengah kitab dia terjemahkan berkuasa, tapi yang tepatnya bukan berkuasa. Tapi bolehlah, kita fahamlah bahasa je kan. Kalau nak kata tak tepat pun tak tepat dari segi bahasa. Bahasa pula dia berubah-ubah. Kudrah ni kuasa. Kalau setengah dia berbeza dengan berkuasa. Apa beza? Kuasa dengan berkuasa, dia ada beza. Sebab tu setengah-setengah kitab, tak banyak lah, sebahagian kecil kitab, kudrah dia tak istilahkan, tak ertikan dia dengan kuasa. Pertama, pe kat depan, pe kuasa. Apa beza penyapu dengan menyapu? Ada beza. Ataupun apa beza sapu, sapu dengan menyapu? Ada beza. Jadi kita bahas sebab tu nanti. Jadi kudrah ni maksudnya kuasa. Kuasa apa? Kuasa, bila sebut kuasa, kudrah takluknya ijad dan idam, iaitu mengadakan dan mentiadakan.
Alah, mengadakan mentiadakan. Daripada tak ada, kemudian Allah adakan. Allah yang bersifat qurrah mengadakan. Kalau mengadakan tu susah, buat. Senang kan? Sama je tu mengadakan, buat samalah. Cipta. Sama je. Asalnya tak ada, kemudian Allah buat. Kita nak kata apa? Allah yang bersifat, Allah yang bersifat melihat, sama' basar, buat. Boleh kata gitu, tapi tak matching, tak kena. Kena kata Allah yang bersifat kuat, Allah yang bersifat kuasa lah, ataupun Allah yang bersifat kudrah, barulah kena. Walaupun boleh je nak cakap Allah yang bersifat wujud mencipta alam ini, boleh. Tapi apa kena-mena Allah bersifat wujud dengan cipta alam ini? Tapi boleh aja. Yang tepatnya, Allah yang bersifat kuasa lah. Sebab nak cipta alam ni dengan kuasa, bukan dengan wujud. Habis Allah, Allah tak wujud kan? Allah wujud. Siapa kata Allah tak wujud? Tapi ayat tu dia agak pening sikit lah kalau kita baca. Allah yang bersifat mendengar mencipta alam ini. Memang lah Allah mendengar. Tapi tak kena. Oh tak kena kau cakap Allah tak dengar. Eh bukan, tak matching. Mendengar tu, kalau kita nak guna istilah, bukan sama' tu, takluk dia bukan buat. Habis tu, takluk. Takluk, takluk Melayu ni. Tak payah ambil takluk. Tahu takluk Arab tak payah. Takluk. Ambil takluk ni. T-A-K-L-U-K terus. Takluk terus. Jadi kalau kita kata Allah kuasa, Allah bersifat kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa buat alam ini, bau kena. Nak buat-buat ni kena kuasa. Okay, ya, itu nak sikit. Nanti kita tengok sikit-sikit. Kita masuk sikit-sikit. Jadi bila sebut kudrah, maksudnya kuasa. Bila sebut kuasa, buat ataupun mengadakan, ataupun buat ataupun cipta, ataupun mentiadakan. Yang dah ada, jadikan dia tak ada. Itu juga takluk kuasa. Itu juga boleh kita kata Allah yang berkuasa, Allah yang bersifat kuasa meniadakan, menghilangkan. Guna layak. Yang penting ada ting tak ada. Ha, tu. Siapa yang buat tu? Allah. Allah apa? Allah yang bersifat melihat. Saya bangkah kalau jawab soalan itu. Betul, Allah bersifat melihat. Allah yang bersifat kuasa lah. Yang jadi dah ada-ada tiba-tiba tak ada tu Allah lah buat. Siapa lagi? Okay. Apa yang dihendakinya? Nanti dulu itu. Jadi, jadi boleh kita kata hubungan di antara alam ni dengan Allah adalah hubungan penciptaan. Tu hubungan dia. Allah yang bersifat hubungan Allah yang bersifat qudrah, yang kuasa mencipta kita. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah dia panggil hubungan kaitan penciptaan. Kita panggil itu, itu yang panggil ta'aluk. Dia patut kifayah, tapi kita masuk sikit. Sikit je kita masuk. Kalau kita kata Allah menciptakan alam, Allah menciptakan bumi ni daripada mula-mula tak ada, lepas tu Allah cipta jadi ada. Maknanya ada hubungan di antara Allah dan bumi. Hubungan dia hubungan penciptaan. Hubungan apa lagi? Kan? Okay. Dia menampak orang. Mekok. Kena menampak. Apakah hubungan tu, yang mekok tu, dengan dia ni? Hubungan penamparan. Tu lah. Kena menampak. Tu hubungan dia. Okay. Mari kita nak faham qadir pula apa. Saya kat siapa tanya gitu. Apa, macam mana nak letak beza qadir dengan qudrah ni? Dia secara mudahnya sama je. Tapi ada sikit je lain. Sikit je. Sama lah juga. Alim dengan ilmunya. Yang tadi tu. Hayah yang sebelum ni tu. Hidup dengan hayahnya. Hayah tu apa? Hidup. Hidup tu apa? Hidup. Apa beza dia? Secara mudahnya, sama je. Dah Allah itu hidup, mestilah keadaan Allah itu hidup. Macam tak ada apa-apa pun. Ya gitu je. Kalau Allah itu ada ilmu, pasti keadaan Allah itu berilmu. Macam tak ada function sangat ayat tu kan. Sama je, berilmu dengan ilmu. Sedangkan dia ada, ada sedikit beza. Mari kita tengok gini. Nak tahu beza. Allah ada kuasa. Allah ada sifat kuasa. Allah bersifat dengan kuasa. Kita nak faham macam mana? Allah bersifat dengan kuasa. Bila Allah bersifat dengan kuasa,
Bila Allah ada kuasa, dia teruh itu. Mestilah Allah berkuasa. Nampak? Macam sama je. Tapi lain. Kuasa dengan berkuasa tu dia lain sikit. Ada tak? Pasal tak? Lain ni kat mana? Kuasa, kuasa. Berkuasa sebab ada kuasa. Sebab ada kuasa tu berkuasa. Tapi kuasa dengan berkuasa sama ke? Tak sama. Kalau istilah tauhid dia panggil samaratu sifat. Hasil, buah daripada sifat tu. Dengan adanya kuasa, maka Allah berkuasa. Tak ada kuasa? Tak berkuasa. Tapi adakah kuasa dengan berkuasa tu sama? Tak sama. Tapi dia ada kaitan lah. Bila Allah itu ada kuasa, barulah dia berkuasa. Jadi, dia panggil samaratu sifat. Nak faham lagi? Okey. Bila kita kata, bila Allah ada kuasa, kuasa tu sifat. Bila Allah ada kuasa, maka Allah berkuasa. Okey. Berkuasa apa? Berkuasa mencipta langit. Okey. Berkuasa mencipta langit tu dia panggil ta'luk. Susah lagi. Saya cuba kita guna bahasa kampung sikit. Kuasa. Qudrah. Kuasa. Kalau nisbah manusia dia panggil ring. Okey. Bila dia ada ring, maka dia rock. Boleh. Kalau kampung kita reti ya, kalau habis kampung tu. Tak ada orang mengajar tauhid sampai ring rock 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 ni tak ada benda. Bila dia ada ring, kan? Dia ada ring, maka dia ring, dia rock. Itulah beza kuasa dengan berkuasa. Berkuasa tu rock tu. Kuasa ring. Tapi macam sama, iyalah betul kata kalau mudah-mudah kata sama aje. Dia rock nak angkat batu besar ni. Rock. Sebab apa dia rock? Ada ring. Kalau tak ada ring tak rock. Boleh. Boleh. Ha. Okey. Rock apa? Rock tu berkuasa lah. Mampu boleh cakap kan. Berkuasa lah. Rock apa? Rock akak batu. Tu takluk. Tu takluk dia. Jadi, tak sama kuasa dengan berkuasa. Ataupun, tak sama qadir dengan qudrah. Tapi macam sama. Bila Allah ada qudrah, maka Allah itu ayatnya kaunuhu qadiran. Bunyilah ayat tauhid. Tapi kalau ayat kampungnya rok. Tak sampai terus tak? Sebab rok sup sampai terus. Kaunuhu qadiran tak sampai kan, macam melayang-layang benda tak apa melayang gitu je. Macam-macam faham, macam tak faham, macam faham. Jadi sebab tu nak bezakan berkuasa, nak bezakan ring dengan rok tu, ada seorang ulama namanya Pak De Eng. Pak De Eng tu Ismail lah, Mekah. Tambah lagi Mekah sebab dia duduk kat Mekah. Dia ada karang satu kitab namanya Baqaratul Amani, dan daripada anak-anak murid dia lah ada beberapa kitab lagi yang guna kaedah yang sama, tarik yang sama. Dia panggil tarik Pak De Eng. Tarik tu jalan, jalan Pak De Eng. Maka dia bezakan di antara kuasa dengan berkuasa tu, nak beza dia letak per kuasa kat depan. Per lihat, per hidup, per kata. Berkata, nanti kita masuk bab kalam. Berkata tak sama dengan kata. Kalam, Allah sebut kalam. Bila habis tu kata tu dia tak sama dengan berkata, berkata-kata. Tidak. Tak sama. Tapi kalau mudah kata sama je. Pusing-pusing kot tu juga. Dengan ada sifat kata tu lah boleh berkata. Yang sebab ada ring tu lah yang rock. Tak ada ring tak rock. Bila ada qudrah patutlah qadir. Kalau tak ada qudrah, tak adalah kaunuhu qadiran. Keadaan yang berkuasa tu tak ada sebab tak ada sifat. Iaitu tak ada kuasa, tak ada qudrah. Jadi Allah itu qadir, keadaan Allah itu berkuasa, berkuasa dengan kudrahnya. Kalau bahasa yang lengkap, Allah yang bersifat kudrah berkuasa. Tukar lagi. Allah yang bersifat kudrah qadiran. Tukar lagi. Allah yang bersifat kuasa berkuasa. Allah yang bersifat dengan ada ring rok. Tapi luaskanlah, ring tu lagi luah lah, maksudnya yang tidak terkait lah, bukan ring kita lah. Rok mampu. Mampu tu mampu
aku nisbah Tuhan lah. Cuma nak bagi faham je gitu. Lepas tu, okay. Lagi murid. Dia kata anak-anak murid. Apa maksud murid? Bahasa Arab. Murid. Tu M-U-R-I-D. Daripada iradah. Bila ada iradah, maka Allah itu. Bila Allah ada iradah, maka murid. Iradah tu nak berkehendak. Tukar lagi, pendekkan lagi, nak aje. Dia nak dengan tentu. Boleh dua-dua. Yang tepatnya sebenarnya adalah tentu. Tapi kita tak berapa cakap sangat tentu. Kita biasa cakap nak. Jadi saya guna nak lah. Sebenarnya yang tepatnya tentu. Kita tentukan. Banyak. Banyak ni lauk pergi kedai. Saya nak ni. Bila kata saya nak ni, ni je, ni je. Maknanya saya tak nak yang lain. Tak nak yang lain tu tak payah cakap. Cakap nak je. Boleh tak cakap? Nak, dia nak, tuan tu nak bubur, nak, dia ambil nasi, nak bubur, nak bungkus nasi. Kita kata, saya tentukan yang ini. Dah tentukan yang itu. Ambil yang tu lah. Tapi kita tak cakap tentu. Bila kita tentukan yang tu, itu saja kita tak tentukan yang lain. Maknanya yang lain tu, kita tidak menentukan. Tak nak yang lain lah. Nak yang tentukan yang tu. Ini tentu tu lebih tepat daripada nak. Tapi orang Melayu panggil nak. Saya nak ni. Maknanya saya tentukan nak makan yang ni lah kan. Jadi itulah iradah. Iradah ni tentu. Allah menentukan. Ataupun Allah nak. Itu Melayu. Allah nak. Bila Allah ni ada sifat nak, iradah, maka keadaan Allah mestilah berkehendak. Ataupun murid. Murid-murid yang kita panggil kenapa? Itu anak-anak murid. Orang-orang yang berkehendak kepada ilmu. Sambung lah yang belakang. Murid-murid tu, jangan malu ngaku murid. Saya anak murid, saya murid. Murid ni orang yang nak. Nisbah apa cerita ni? Nisbah cikgu. Maka nak ilmu. Nisbah apa? Nisbah kerja. Nak kerja. Ambillah saya ni murid. Murid-murid. Awak nak kerja ke awak nak jadi murid? Saya murid. Murid tu saya nak kerja. Murid. Jadi, kata-kata ini lagi murid. Murid tu maksud yang berkehendak. Murid ni sama dengan berkuasa tadi lah. Berkuasa. Kita kata bernak. Tak kata gitu lah. Orang Melayu tak cakap gitu. Berkehendak. Bercakap. Itulah kot. Murid tu berkehendak. Berkehendak dalam murid. Lagi murid berkehendak. Habis iradah tu berkehendak tak? Iradah tu tak. Iradah tu sifat. Iaitu sifat menentukan ataupun nak. Bila Allah tu ada sifat nak, maka Allah pun berkehendak. Kalau nak faham, faham yang dia senang faham dekat kodrah tadi tu. Tukar aje dia punya tu. Okay? Iradah, barang yang dihendakinya, apa yang Allah nak. Tukar boleh juga tukar. Apa yang Allah tentukan, itulah yang ada. Habis yang Allah tak tentukan, tak ada. Itu tak payah cakap. Bila Allah dah tentukan yang ini, maknanya Allah tak tentukan yang ini. Sebab tu dalam kitab, ada setengah kitab dia kata, Allah menentukan sebahagian, separuh daripada mungkinan. Itulah. Separuh. Allah menentukan separuh. Takkah Allah tak tentukan semua? Adakah yang Allah tak nak? Tentu tu nak tu sama. Allah nak separuh daripada perkara. Silaplah. Maknanya ada separuh perkara yang berlaku Allah tak nak. Tapi jadi juga. Bukan. Maksud separuh perkara. Okay. Lelaki perempuan. Tak ada lagi. Allah nak cipta. Nak. Iradah. Allah yang bersifat iradah nak cipta. Bila Allah cipta, cipta apa? Dia ada lelaki dengan perempuan. Cipta lelaki. Allah ciptalah lelaki. Maka Allah nak separuh lah. Allah nak yang cipta dia lelaki. Perempuan, Allah tak nak. Dia mana boleh cipta lelaki perempuan dua-dua? Okay. Jadi, barang yang dihendakinya, apa yang Allah nak, maka adalah apa yang kena. Dan barang yang tiada dihendakinya, tiada dapat ada ia. Ini rukun iman yang keenam. Inilah rukun iman yang keenam. Qada qadar. Khilaf ulama. Ada kata qada tu qudrah, qadar tu iradah. Ada terbalik. Tak kisahlah mana-mana qada. Ada kata qadar tu qudrah, qada tu iradah. Itulah qada dan qadar itu sebut tu qudrah dan iradah Allah lah. Jadi kita beriman dengan
Qada dan qadar. Kita beriman Allah ni berkuasa, dan kita beriman Allah ni nak. Dan apa yang Allah nak ni, apa yang barang yang dikehendakinya, apa yang Allah nak, ada ya, mesti ada, mesti ada. Okay? Barang yang tidak dikehendakinya, apa yang Allah tak nak, tak dapat ada ya. Kan kita dah bahas sebelum ni. Fir'aun kapir sampai mati kan, sampai tenggelam pun kapir, mati kapir. Maka ianya telah terjadi. Siapa yang nak? Siapa nak? Allah nak. Allah nak Fir'aun jadi kapir. Kalau kita kata, Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah, maknanya Allah nak, nampak silap, maknanya Allah nak Fir'aun tu beriman. Sebab tu Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah. Okey. Lepas tu kita baca yang ni pula. Apa yang Allah nak mesti ada, apa yang Allah tak nak takkan ada. Sudah. Macam mana nak kait dengan Fir'aun tadi? Tadi dah kata, dah Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah, maknanya Allah nak Nabi Musa beriman. Allah nak Nabi Musa beriman. Allah nak Fir'aun beriman. Sebab tu hantar Nabi Musa, kan? Tapi dalam kitab kita ni kata, apa yang Allah nak jadi, apa yang Allah tak nak tak jadi. Sekarang Fir'aun tu dah jadilah, benda lepas dah. Apa yang jadi? Kapir. Sekarang Allah, siapa Allah nak dia kapir ke tak? Itulah rukun iman yang kenal. Itulah ramai orang jadi Mu'tazilah tanpa disedari. Pegangan macam tu lah. Fir'aun. Tak, yang ini pegangan kita. Yang cerita Fir'aun jadi apa-apa tu nanti dulu. Cerita je ni. Apa yang Allah nak mesti jadi. Apa yang Allah tak nak mesti tak jadi. Yang kita fikir, logik kita, Tuhan mestilah macam tu kan? Kan ada yang namanya Tuhan, dia Tuhan, tapi apa yang dia tak nak, jadi juga. Boleh tak? Terima tak? Tak boleh lah, itu bukan Tuhan. Kalau ada yang dia nak tak jadi, tak power lah dia. Apa yang Allah nak tak jadi, tak power dia. Ada yang Allah nak jadi, banyak, jadi belaka. Tapi ada juga, satu dua perkara yang Allah nak tak jadi. Weh, tak kena, tak layak nama Tuhan. Apa yang dia nak tak boleh jadi. Dan ataupun apa yang dia tak nak, jadi juga. Apa yang dia tak nak memang tak jadi, tapi adalah 2-3 perkara yang Allah tak nak pun jadi juga. Oi, tak layak kata dia Tuhan. Ini Tuhan sebenar. Istighna istiqar, iaitu apa yang Allah nak mesti jadi, akan datang jadi, sedang jadi, yang dah lepas pun sama je, tak kira pun mana-mana pun. Apa yang Allah nak mesti jadi, apa yang Allah tak nak mesti tak jadi. Jadi yang berlaku kat Palestin kena bunuh tu, Zionis kejap bom mati, dah terjadi, yang dah terjadi. Siapa yang nak? Allah nak kata macam ni. Habis tu macam Fir'aun tadi, kenapa Allah kenapa Allah hantar Nabi Musa untuk pergi dakwah pada Fir'aun, dan Fir'aun tak beriman pun kan, akhir sampai mati. Maknanya perkara itu telah berlaku. Bila perkara telah berlaku, semua yang Allah nak itu je jadi. Allah nak Fir'aun tak beriman. Maknanya begitu lah, betul tak? Allah nak Fir'aun tidak beriman. Itu ayat betul. Allah nak Fir'aun tak beriman. Dalam masa yang sama, Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah. Kita pun soal. Kalau dah nak dia tak beriman, nak dia kapir, kenapa suruh? Tak. Jawapannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Anbiya ayat 23. Jangan ditanya apa Allah buat, kamu yang ditanya. Sibuk tanya Allah kenapa. Dengan sibuk tanya kenapa Allah hantar juga Nabi Musa, sedangkan Allah sendiri nak dia kafir sampai mati. Tak payahlah orang dia soal macam tu. Sibuk dia soal Tuhan. Ada dia punya kaedah ulama tauhid letak, ulama akidah letak apa dia? Kehendak Allah, kehendak, nak iradah lah, kehendak Allah, apa yang Allah nak, dan apa yang Allah suruh tidak berlaziman. Itu ayat tauhid. Apa yang Allah nak dan apa yang Allah suruh tidak semestinya berlaziman. Tidak semestinya berlaziman. Lazim tu maksud tak mesti sama. Kadang-kadang Allah nak dan Allah suruh. Contohnya Allah nak Sayyidina Abu Bakar beriman. Allah nak. Mana tahu Allah nak? Tu dah beriman lah. Dah lama cerita dah, benda dah jadi. Maknanya Allah nak.
ke Allah tak nak Sayyidina Abu Bakar beriman? Tak, Allah nak dia beriman sebab tu dah jadi. Dan Allah suruh tak beriman? Suruh. Maknanya Allah suruh dan Allah nak. Itu tak Sayyidina Abu Bakar. Kadang-kadang. Kadang-kadang Allah suruh tapi Allah tak nak. Macam Firaun tadi. Jadi, maknanya Allah ni buat ikut. Apa? Boleh tak? Ikut suka. Tak boleh cakap suka. Suka tu emosi. Ikut dia nak. Ikut dia nak. Ha, tu barulah Tuhan. Dia buat apa ikut dia nak. Sebab tu kita duduk atas bumi ni, kita tak boleh buat apa yang kita nak. Tak boleh. Sebab tu, itu Tuhan. Itu sifat Tuhan. Yang aku, apa aku nak buat, semua aku buat. Aku tak peduli orang. Itu sebenarnya sifat Tuhan. Dia dah ambil lah. Sifat Tuhan, apa yang dia nak, dia buat. Apa yang dia tak nak, dia buat. Malah dia boleh, aku nak dia ni kafir. Dan aku nak juga engkau pergi dakwah dia. Hebat tak? Hebat tak? Macam hebat maksud apa? Apa nak cakap? Bahasa yang tu. Mutakabir, boleh kata? Mutakabir ni takabur. Allah takabur. Memang kat kita bunyi buruk. Nama Allah, mutakabir kan? Maksudnya, apa lagi? Kuat. Buat, nak kata sembrono tak boleh pula. Buat ikut, ikut dan tak boleh juga. Macam mana nak cakap, ikut dia nak buat apa? Ikut dia. Malah kadang, dia tak kita ada peraturan. Kalau kau nak, baru suruh. Kalau tak nak, jangan suruh. Itu peraturan kita. Sebab kita bukan Tuhan. Tuhan dia buat apa dia nak? Dia buat. Lepas tu, dia bunuh. Baby. Boleh tak? Ha. Kalau bahasa nisbah pada makhluk, ikut suka. Ikut suka hati. Suka hati dia ke je. Tapi Tuhan tak boleh kata gitu. Sebab Tuhan tak ada hati. Tak boleh kata ikut suka hati. Tapi ikut dia nak buat apa-apa. Cuma lepas pada tu kita akan bahas lah. Dengan hikmahnya. Allah buat dengan hikmah dan sebagainya. Itu bahas lain. Memang apa Allah buat untuk kebaikan makhluk juga. Ha, itu bahas lain lah. Ini cerita akidah dulu. Yang bab hikmah tu. Apa sahaja yang Allah buat untuk kebaikan makhluknya sendiri. Ya ada. Tapi tu nanti dulu, pegang dulu. Jangan cepat sangat nak pergi sana. Lepas dah pegang sungguh, hebat sungguh Allah, baru kita kata, hebat lagi. Ada lagi. Apa yang Allah buat, semuanya betul. Tak ada pun yang salah. Walaupun kita nampak benda ni salah. Allah buat COVID. Buruk ke tak buruk? Ada panggil apa? Relatif kan? Relatif, subjektif, relatif kan? Dia tak semestinya. COVID, semua orang tak boleh kerja. Buruk ke baik? Sebab kita nak kata, siapa buat COVID yang jadi habis semua orang, ada yang mati apa semua, ada yang tak boleh kerja, ada yang bankrupt, ada apa semua kan? Okay, baik ke buruk? Kita tak boleh kata sebenarnya. Sebenarnya kita kata buruk bagi kita, ya. Tapi tahu tak, Zoom untung berapa juta? Juta bilion, tak tahu lah banyak mana kita nak sebut. Zoom yang application tu. Orang pakai benda tu. Tahu tak, Facebook untung berapa bilion? Time PKP yang mula-mula lagi tu. Sebab orang tak boleh keluar kerja buat apa? Duk tenyeh benda ni. Tenyeh. Internet. Apa ni? Telco. Bawa banyak untung. Tu, JNT. Bawa banyak untung. Dulu kita tak pernah dengar JNT. Pun laju ke kita dengar? Pun tak apa nak laju. Sekarang kita dengar JNT, Ninja, atau apa benda lah. Lupa. Ingat lah gitu kan? Macam-macam ada. Tiba-tiba hidup. Macam mana dia boleh hidup? Sekejap je. Sebab kita semua tak boleh keluar rumah. Semua kena main pos. Baik ke buruk bagi JNT? Baik. Sekarang ni nak kata COVID baik ke buruk? Semua yang Allah buat semua baik. Ah, itu nak cerita hikmah. Saya tak nak cerita hikmah lagi. Tapi tengok macam tak positif. Mesti ada dalam hati kan. Allah takkan Allah buat gitu. Just ambil cepat-cepat lah hikmah tadi tu. Kita kata buruk. Baik. Allah cerita lepas tu ada orang tak suka ke anak dia ke anak luar nikah ke apa. Mati. Dia bunuh ke, pam dalam toilet ke, apa-apa yang jadi. Baik ke buruk? Kita kata buruk lah. Ha? Ya ke buruk? Bagi dia baik ke buruk? Tentang dia dah duduk, dah dapat nikmat dah. Bila mati tu, baby mati, confirm syurga. Baik ke buruk? Kalau dia besar, belum tentu lagi wey, macam kita ni. Kalau mati sebelum baligh, confirm syurga. Kita confirm. Jadi baik ke buruk mati-mati? Eh baik pula. Tadi kata buruk. Bagi mak bapak dia nangis kenapa? Nampak? Dia panggil relatif tak silap. Dia tak serhala. Mesti begitu. Tidak. Semua perkara. Kahwin. Baik buruk. Kita kata baik. Ada orang buruk. Dengan kahwin tu lah hasil buat dosa dengan lelaki dia. Kalau orang perempuan.
Yang tak kahwin sampai kesudah rupanya tak ada masalah sangat. Nanti masa dia bicara nanti mudah lalu, relax je lalu. Itu orang macam-macam. Itu baru satu. Kalau dua, kalau jalan sengit sebelah macam mana? Nampak? Baik ke tak baik? Dua. Baik. Ha, bunyi kuat baik tu. Okey, baik. Baik sekarang. Mudah-mudahan baik sampai ke akhirat. Tapi ada orang tak baik. Nanti Allah, kalau aku tahu, bukan kahwin satu, langsung aku tak nak kahwin. Dia, maknanya apa yang berlaku semua Allah buat. Kadang-kadang kita kata buruk, kadang-kadang kita kata baik. Hakikatnya semua baik. Semua baik. Hakikatnya. Ada orang ketika PKP itu, dia boleh karang kitab. Baik ke buruk bagi dia? Lepas tu kitab dia meletup. Pum, maksudnya meletup, maksudnya orang beli. Dapat balik cover yang sepatutnya gaji yang dia dapat tu, rugi banyak tu, dapat 3 kali ganda. Baik tak baik? Dia kata kalau boleh aku nak COVID datang. Ah, sudah. Kalau boleh biar COVID satu setahun lagi, wah mantap, aku boleh karang lagi, boleh. Dia kata gitu. Kita kata jangan gitu. Aku nak kerja tak boleh. Bagi kita buruk. Bagi dia baik. Sebenarnya apa yang Allah buat, semuanya baik. Semua baik. Tak ada buruk. Habis tu baik buruk sebenarnya apa? Rasul bawa turun. Iaitu Rasul kata, minum arak tak baik. Ha, tu lah. Kalau nak kira minum arak pun sebenarnya baik. Kalau tak ada Rasul ni. Bagi kita buruk sebab dia akan mabuk, lepas tu langgar orang mati. Itu. Tapi yang baiknya, toki arak. Yang besar kat Syak Alam tu. Ha. Baik tu. Syak import lagi. Eh, baik bagi dia. Baik bagi pekerja dia, gaji mahal tu. Ada surau dalam tu. Ya, dalam kilang ada surau. Dah buat lawatan dah hari tu. Dulu lama dah. Jangan risau, ustaz. Ramai lah ustaz 3-4 orang. Ustaz betul ada orang ramai. Pergi melawat. Sebab nak buat bantahan asalnya. Lepas sekali kata, kita tak ada masalah. Kita membenarkan semua pekerja kita untuk sembahyang. Kisah benar ni. Kita ada surau, tengok surau tu. Cantik surau dia. Hmm. Ada sejadah lagi. Tapi kerja kilang arak. Itu bahan lain. Itu bahan lain. Cuma baik. Baik bagi sebahagian orang. Semua itu. Dadah ke apa ke. Sebahagian kata baik. Sebahagian kata tak baik. Jadi apa yang Allah buat semua baik. Semua baik. Kita tak boleh kata tak baik. Semua baik. Nisbah kita je kita. Tak elok untuk aku gitu. Tak elok. Sebab tu kan kalau kita belajar dalam bab mengumpat Allah. Haram mengumpat Allah. Termasuk lah. Benda-benda apa yang kita anggap buruk, kita tak boleh kata Allah buat. Sebenarnya saya tak masuk lagi bab ni. Kita kena bab semua Allah buat dulu. Tapi orang tak tahan. Saya berasa orang tak tahan. Tak boleh. Takkan semua Allah. Habis itu gini, gitu gini. Kita cerita awal-awal dulu. Lepas ni cerita balik. Semua Allah buat. Apa yang Allah nak semua jadi. Apa yang Allah tak nak, takkan jadi. Habis tu, habis dah. Dan sekarang ni dah kuranglah sikit. Yang berlaku-berlaku tu apa, apa semua. Pembunuhan, perzinaan apa. Semua. Baik. Bagi Allah. Bagi kita terpulang. Okey, maka Rasul turun bawa datang. Dia kata ini jahat. Ah, maka kita kena kata jahat. Sedangkan kalau nak kira pakai akal, boleh jadi baik juga. Ah, dia kata gini, yang baiknya kena sembahyang. Ah, jadi baik. Jadi baik buruk bukan menentukan kita punya akal, tidak. Baik buruk Nabi yang bagi tahu. Nabi kata ni buruk, main judi buruk. Main judi kalau nak kira tak semua buruk. Buruk bagi orang kalah, bagi orang menang. Bagi orang menang. Bagi toker judi yang garanti untung. Bisnes yang takkan rugi. Judi. Arab. Dua benda. Bisnes yang takkan rugi. Buat satu bukit pelindung kan. Buat macam apa, gotong. Genting. Takkan rugi. Dua. Judi dengan arab. Tapi Nabi kata tak elok. Oh, tak elok. Tak elok. Jahat, jahat. Jadi makna jahat dan baik bukan kita pakai akal kita. Bukan. Jahat, baik. Nabi yang beritahu ini jahat, ini baik. Jahat, baik. Ini dosa, ini pahala. Jadi, pelik tak? Ataupun jadi satu masalah besar tak? Bila kita berpegang, malah kita wajib pegang macam ni. Ni. Barat dengan iradahnya, barang yang dikendakinya ada ia. Apa yang Allah nak, semua ada. Semua jadi. Barang yang tiada dikendakinya tidak dapat ada ia. Apa yang Allah tak nak, takkan jadi. Tak ada masalah dah lah. Tak ada masalah dah lah. Kesian dia kena bunuh. Kesian dia langgar. Mati lah dia. Kalau nak kira umur dia baru 30. Patutnya umur 60-70 kena langgar. Okey juga mati.
bau 30. Eh, tak baik untuk dia. Mungkin macam kisah Nabi Khidir kan. Kalau dia sampai umur 50-60, silap-silap ujung-ujung hayat dia elok dah baik, dah kona jadi tak baik. Tak tahulah apa-apa jadi akan datang. Maka matilah umur 30. Eh, baik bagi dia, kita tak tahu. Dengan tu masuk syurga dia nanti. Kan baik? Baik, kita tak tahu. Baik, jadi kita tak boleh kata habis Allah buat semua perkara. Ya, apa yang Allah nak semua jadi. Habis Fir'aun, baik. Fir'aun kapir, baik. Nanti kau celah mana? Baiklah. Ada tugas untuk Nabi Musa. Ada ahli sihir Fir'aun. 12,000 ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun ada 12,000. Apa baik? Baik tak Fir'aun gitu? Baik. Kerana 12,000 ahli sihir Fir'aun beriman dengan Nabi Musa on the spot, on the dot. 12,000 beriman, tak payah masuk kuliah, tak payah belajar apa, tak payah belajar akidah. Tengok ular Nabi Musa je. Bila Fir'aun kata, Fir'aun ni ahli sihir juga. Fir'aun pun ahli sihir juga. Semua ahli sihir 12,000 ni, okey, keluarkan korang punya sihir. Kita jahanamkan Musa. Kini panjang cerita setelah dah dakwah, Fir'aun tak nak dengar gitu. Akhir sekali, semua kan jadi ular, cerita masyhur. Cuma tak ada kata 12,000. Tapi 12,000. Nabi Musa, uish, macam mana nak buat ni? Dalam kisah dalam Quran ada cerita. Lempar tongkat engkau. Lepar. Jadi apa? Jadi ular. Kan? Cerita benda kecek, kita dengar. Makan. Habis. Itu je dah dengar. Ada lagi sambungan dia. Lepas pada tu, 12,000 ahli sihir Fir'aun tu kata, eh, kita buat ni sihir. Aku tahu aku ahli sihir. Ahli nujum. Aku tahulah. Tapi yang Musa buat ni bukan. Macam ni dia boleh yakin? Sebab aku tahu ni sihir. Sebab aku tukar sihir. Ini bukan ni. Ini benda lain. Apa benda ni? Ini bukan lain. Fikir, ini bukan. Ini betul. Ini betul. Ni ular betul. Aku ular. Ular sihir. Adalah pengajian sihir. Rukun-rukun sihir. Syarat sah sihir. Syarat sah sihir tak ada dekat Musa ni. Tapi jadi juga. Kami semua, aku tengok semua kawan-kawan 12,000 ni, semua cukup syarat dan rukun sihir. Cukup. Maka terjadilah sihir itu. Tapi Musa ni, tak cukup syarat. Ini lain ni. Oi, betul ni, ni betul. Maka 12,000 tu beriman terus. Serta merta. Tak ada kata, jom kita dengar kuliah Musa dulu kejap. Setelah 3 tahun kemudian. Tak ada. Terus. Dah lah tu, iman terbaik dalam sejarah. Ada banyak iman terbaik. Antara iman terbaik dalam sejarah, apa ni? Lupa. Ashabul Ukhdud. Yang budak tu. Wassama'i wa tariq. Surah Tariq. Lupa surah apa. Yang cerita pasal budak seorang tu. Tu cerita lain. Nak cerita Fir'aun ni. Lepas tu, tu beriman. Bukan sekadar beriman. Semua askar-askar Fir'aun diarahkan untuk pergi tangkap 12,000 tadi, kepung. Dan kalau dia tak nak kembali balik, kata Fir'aun tu Tuhan, bunuh. Dan mereka sanggup mati. Tak ada pun seorang yang murtad pula, yang patah balik ke agama asal. Dalam masa satu saat, apa, split second, tup, gitu kan, macam Swiss. Dan bukan macam Swiss, lepas tu orang kertas sikit tukar balik, tak, sampai mati. Sebab tu ada satu doa, saya tak hafal doa tu. Tak hafal. Tapi ikut bahasa Melayu tahulah. Dulu ada baca, tak mau hafal aku. Kenapa? Doa dia pelik, takut-takut terbaca nanti. Orang kata lain macam. Ya Allah, jadikanlah iman aku seperti mana iman ahli sihir Fir'aun. Amin tak? Kalau saya baca gitu. Ahli sihir Fir'aun. Iman yang terbaik dalam sejarah. Ada banyak lagi iman terbaik. Tapi itu antara iman yang terbaik dalam sejarah. Jadi, maka 12,000 ahli sihir itu tak diberiman. Baik tak Fir'aun tu? Fir'aun tu terus kapir. Baik dari sudut itu. Jadi boleh kita kata Allah jadikan Fir'aun kapir sampai mati. Allah nak baik. Boleh lah. Baik bagi 12,000 tu. 12,000 orang. Jadi yang nak kita tahu, bila Allah nak semua jadi, apa yang Allah tak nak tak jadi, semua baik. Baik. Kita je rasa benda tu baik atau tidak.
Tapi sebenarnya baik. Bila Allah nak dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada. Itu iradah. Innama amruhu idza arada. Bila Allah nak iradah, innama amruhu idza arada. Arada tu iradah. Nak, bila Allah nak arada syai'an, nak sesuatu. An yaqul, maka berkata. Kalau terjemahan kun, jadi. Fayakun, maka jadilah. Itu apa maksud dia? Maksud dia bukan Allah kata kun 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 kun, bukan. Habis tu maksud apa? Nak bagi tahu mudahnya. Bila Allah nak jadikan, jadi. Jadi. Allah nak jadikan, jadi. Tak perlu alat, tak perlu apa. Jadi gitu je. Itu maksud kun fayakun. Bukan sebut kun. Tidak. Sebab ada orang faham itu. Allah sebut kun, tengok jadi bumi. Kun jadi langit. Oi, banyak je benda, beberapa juta kali kun. Kun 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 kun. Ah, pelik lah tu semua akidah pelik. Maksud kun fayakun adalah Allah nak jadi senang sangat, sangat. Nak jadi, nak jadi, nak jadi, nak jadi, nak jadi, nak jadi. Ha gitu. Nak jadi, nak jadi, nak jadi. Bukan nak kejap kita kena buat mesyuarat dulu, masuk dalam kabinet. Masuk. Oh, lepas tu tak boleh hari ni, esok kena masuk mesyuarat lagi. Tak ada dah. Nak jadi, nak jadi. Nak jadi terus. Jadi iradah ni takluk dia adalah takhsis. Menentukan. Takhsis tu khusus lah. Takhsis tu khusus. Menentukan, mengkhususkan. Bila Allah nak masjid pelindung ni kapet dia warna biru, bukan warna merah. Maknanya yang ada biru, hitam, merah, macam-macam lagi ada. Jadi siapa yang nak ni? Dari segi akidahnya, Allah lah nak dia jadi kapet warna ni. Maka adalah dia. Jadi Allah yang menentukan. Itu takhsis, mengkhususkan warna tu. Begitulah yang lain-lain semua. Itu yang besar-besar, yang kecil-kecil semua sama. Sami' kau berah? Ulu. Macam mana? Okey, kat sini kita ada. Sami' Sami' ni mendengar. Dengan sama'nya sama lah. Kalau ni sebab manusia, bila ada deria, apa dia panggil? Dengar, deria. Deria pendengaran. Gitu lah, orang Melayu cakap. Lupa. Deria dengar. Tak, macam tak seronok orang bunyi. Deria pendengaran. Deria bau. Ha, sedap bunyi. Tak ada deria pembauan, tak ada pula. Deria bau kena je. Deria bau, deria rasa. Nanti. Deria apa? Mata. Macam tak best bunyi. Deria melihat. Deria penglihatan. Oh, dia pelik lah. Melayu dia jadi kadang-kadang tak matching lah. Deria bau bukan pembauan. Deria rasa bukan deria perasaan. Tapi bila pendengaran, deria pendengaran. Deria penglihatan. Tak matching. Kita ambil asal. Deria bau, ni deria lihat, ni deria dengar. Ambil asal. Walaupun Melayu tak ada bahasa tu. Jadi bila kita ni ada deria samak, deria dengar, maka kita boleh mendengar. Bukan kita ada telinga boleh mendengar, bukan. Bukan ada gegendang boleh dengar, bukan. Ada deria dengar. Macam tadi lah, ring rock tadi tu. Ada ring maka rock. Ada ring tu kuasa. Kuasa untuk, berkuasa untuk buat. Habis kalau dengar, ada kuasa untuk dengar. Kalau nak guna petang kuasa. Ada kemampuan untuk dengar. Tapi kita Melayu kata ada deria dengar. Maka boleh mendengar. Deria dengar, dengar dengan mendengar tak sama. Tapi mudah-mudah kata sama je lah. Pening-pening bala macam tu lah. Mendengar tu kerana ada deria dengar, maka bolehlah mendengar. Mendengar apa? Mendengar bunyi. Takluk. Takluknya bunyi. Maknanya mendengar bunyi. Boleh dengar batu tak? Bukan dengar batu jatuh. Jatuh tu bunyi kerak tu. Dengar batu. Boleh dengar orang tak? Bukan orang bercakap. Telinga kita boleh dengar orang bisu tak? Ah, senang cerita tu. Deria dengar. Kita ada deria dengar. Kita ada sifat. Kalau nak nisbah, kalau nak ambil ayat ketuhanan, kita ada sifat dengar. Maka dengan ada sifat dengar, kita boleh mendengar. Okay. Boleh tak mendengar orang bisu? Tak boleh. Sebab kita lemah.
Kita hanya boleh dengar yang ada bunyi aja. Boleh dengar putih? Tak boleh. Sebab Allah bagi kita sikit. Aku bagi sifat dengar, tapi banyak hal, banyak kekurangan. Hanya boleh dengar yang ada bunyi. Dah lah boleh dengar yang ada bunyi. Tak semua bunyi. Jauh sangat boleh. Bunyi tapi jauh. Boleh dengar? Tak dengar. Dekat sangat boleh? Tak dengar juga. Ada apa? Frekuensi yang anjing je boleh dengar. Kita boleh dengar? Tak dengar. Frekuensi yang apa? Yang anjing apa? Dolphin je dengar. Tak dengar. Betul dia syur gitu. Kita tak dengar apa, tapi dia dah menggelupurlah, kan? Syur datang anjing tu. Sebab dia ada frekuensi. Maknanya walaupun kita boleh dengar bunyi gelombang, sebab kita ada deria dengar, kita ada sifat dengar, tapi macam-macam hal lemahnya dengar kita. Allah tidak. Allah sami' dengan sama'nya. Allah ada sifat dengar, kita ambil sifat dengarlah. Sifat pendengaran, tak syok bunyi. Sifat dengar, maka Allah boleh mendengar. Mendengar apa? Kalau kita makhluk mendengar yang ada bunyi, yang ada gelombang. Ah ni, bawah tu. Sekalian maujudat. Terus jawab kat bawah tu. Sekalian maujudat. Maujudat ni apa? Untuk faham, buang adat kat belakang tu. Maujud. Buang lagi lah. Mim kat depan tu. Wujud. Tukar je lah bahasa Melayu. Ada. Sama. Ada. Maknanya, Allah mendengar. Allah yang bersifat dengar. Maka mendengar. Sama ratus sifat. Mendengar apa? Bukan mendengar gelombang macam kita. Tidak. Mendengar sekalian ataupun perkara ataupun sesuatu yang ada. Kembali balik bahas yang awal-awal itu, ada tu apa, bulat itulah, yang menumpang tak menumpang, zat tak zat. Kau tak ingat dah? Kan nak ulang, penat nak ulang benda tu. Kembali balik. Bila sebut ada, kena faham. Ada wujud. Yang kedua, ada juga tapi jenis menumpang, tak ada diri. Yang ketiga, tak ada tapi sungguh. Peh lah nak ulang itu. Tapi kedap, maujudat. Nak faham maujudat. Bulat tak ada. Cawan ada. Putih ada. Bulat tak ada. Jatuh tak ada. Pecah tak ada. Tapi sungguh. Cawan ada. Sungguh tak? Sungguh juga. Ada lagi sungguh. Bunyi gempak lah begitu. Ada lagi sungguh. Dah lah ada sungguh pula tu. Sebab tak ada orang yang boleh menidakkan ini adalah cawan. Maka ianya sungguh. Dan dia ada tak? Ada. Ada. Putih ada. Okey, sebelum tu. Nak tahu ada, saya dah ulang tak tahu lah berapa ratus kali lah. Tempat lain lagi. Nak kata penat man. Tapi kena jual lah. Benda ni tak faham makhluk, tak faham Tuhan. Tak faham makhluk, kita kata Tuhan tu makhluk tanpa kita sedari. Bila tak faham makhluk, kena faham makhluk. Maka Tuhan mukhalafah, tak sama. Tapi nak tak nak kena faham makhluk. Cawak putih ada. Macam ni, nak kata ada, dia mesti boleh dicerap dengan panca indera yang lima. Bau, dengar, boleh tak dengar, boleh tengok, lihat, boleh rasa, boleh pegang dia, boleh. Boleh bau, boleh lihat, boleh dengar. Putih boleh dapat dicerap dengan panca indera kita, boleh. Iaitu warna putih, nampak putih. Mana dia ada? Tapi ada dia jenis, tak ada diri, dia menumpang. Dia jenis menumpang, dia tak boleh putih saja. Keluarkan putih daripada cawan ini. Putih saja. Tak boleh. Sebab dia jenis menumpang. Kalau kita nak beli gula, kita tak boleh beli manis. Saya nak manis, gula saya tak nak. Manis 2 kilo. Tak dapat. Kena nyepak. Gih, tubik pun kedai aku. Suai ada ni. Cakap ngaruk. Nak beli manis, tak nak gula. Nak beli masin, tak nak garam. Nak pedas, tak nak cili. Tak boleh. Dia menumpang. Nak wangi je. Minyak tak nak. Allergic kena minyak. Gatal. Saya nak beli wangi. 3 kilo. Berapa cakap lah. Juta saya bayar. Memang kena. Tak boleh. Dia jenis menumpang. Tapi ada tak? Ada. Boleh dinafikan tak wangi tu? Tak boleh, sebab dapat dicerap dengan hidung, dengan deria bau. Dah boleh menafikan tak ini putih? Tak boleh menafikan. Maka dia ada, tapi jenis menumpang aja. Sungguh tak? Sungguh pula. Sungguh sebab tak boleh dinafikan ianya putih. Bulat ada tak? Tak ada. Tunjuk tak kena bulat. Tunjuk kena ke cawan, kena ke warna putih. Tak. Maka bulat tak ada. Tapi boleh menafikan tak ianya bulat? Tak boleh dinafikan dia bulat. Tapi mana? Tak boleh. Tak boleh. Tak nak cakap. Aku tak nak cakap. Mana bulat? Aku tak nak cakap. Sungguh tak?
apa ni? Boleh menafikan? Tak boleh menafikan. Istilah dia panggil sungguh. Tapi ada tak? Tak ada. Faham yang tu? Tolak 187 kali lah tu. Campur-campur tempat lain lah. Jadi dia kata kat sini, segala yang mawujudat, buang alif ta kat belakang, buang mim kat depan, jadi wujud. Sekalian yang wujud, tukar bahasa Melayu, ada. Jadi Allah mendengar sekalian atau semua yang jenis ada. Ha, ni. Bila sebut ada je, ting. Ingat, ada tadi, ada tadi, ada tadi. Okay. Allah boleh dengar cawan? Boleh. Bukan cawan jatuh. Cawan jatuh tu bunyi tu kan? Cawan. Boleh. Allah boleh dengar putih? Boleh. Janji ada. Allah boleh dengar? Boleh. Allah boleh dengar kita? Boleh. Bukan kita. Allah boleh dengar orang bisu? Boleh. Bisu tak bercakap macam mana boleh dengar? Ada tak orang bisu? Ada. Apa yang mawujudat, semua Allah boleh dengar. Maknanya, hebatlah dengar. Itu yang maha tak ke depan. Hebatlah dengar. Kita dengar mesti ada bunyi. Tu pun banyak syarat. Tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh, tak boleh frekuensi, tak sama. Apa? Frekuensi A, apa? A, F. Lupa dah. FM. FM. FM, A. AM. 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 AW. Lala, short wave, long wave tu lah. Lama lah tak sebut. Yang radio tu. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni. Macam-macam hal. Dan bunyi saja lemahnya dengar kita. Allah maha mendengar. Malah tak ada bunyi pun Allah dengar. Allah dengar tak kita bercakap dalam hati? Dengar. Sebab Allah dengar tanpa perantaraan gelombang apa benda tak ada. Wave-wave tak ada. Allah dengar, janji ada. Kita bercakap dalam hati, maka Allah dengar kata hati, apa? Suara hati, apa namanya? Suara hati kita. Kita niat, Allah niat nak qasad ta'arud ta'yin kat hati kan? Ada. Dia jenis ada, jenis ada. Kenapa kita tak nampak? Allah tak bagi, kan nampak kita. Benda ada, benda ada, maka Allah tahu niat kita. Itu kata Allah tahu niat, Allah tahu niat. Sebenarnya Allah bukan tahu niat aja, Allah nampak sekali kata hati. Hati berkata-kata tu Allah nampak dan Allah dengar. Walaupun tak ada suara. Nampak tu tak masuk lagi sebenarnya. Dah sebut dah. Jadi sami' yang mendengar dengan sama'. Jadi bila Allah ada sifat sama', dengar, Allah ada sifat dengar, maka dapat mendengar. Mendengar apa dia? Bunyi, bukan? Mendengar apa? Yang ada, sekalian yang ada. Apa yang ada semua Allah dengar. Jadi pelik lah. Allah dengar kita, Allah dengar kita cakap. Kita hanya dengar dia cakap aja. Dia tu kita tak dengar. Macam mana nak dengar dia? Dia kan tubuh. Boleh dengar? Ada tak? Ada. Boleh dengar. Kenapa kita tak dengar? Allah tak bagi dengar. Allah, Allah boleh dengar. Maka bila kita cakap, Allah dengar apa kita cakap dan Allah dengar kita. Dengar kita. Kita dengar tangan, dengar jari, dengar, 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 dengar. Eh, dia tak cakap. Dengar. Allah. Itu maha mendengar. Dengar sungguh. Macam kita masuk cepat-cepat ah. Basar, melihat, sama-sama jadi kiah aja. Samak, samak basar. Basir melihat dengan basarnya. Allah ada sifat basar. Basar tu apa? Penglihatan. Tak syok mana, guna lihat. Allah ada sifat lihat. Kalau kita, deri lihat. Sifat lihat. Dengan Allah ada sifat lihat, maka dapat melihat. Melihat tu kerana ada sifat lihat. Dia panggil samar tu sifat. Lihat apa? Kita lihat yang ada cahaya yang berbentuk angin. Boleh tak lihat? Tak boleh. Ada tak angin? Terus je sangat. Nak kata ada tak ada, dapat carap panca indera. Oh, dapat, dapat, dapat. Panca indera salah satu kita, dia punya rasa kan? Oh, ada, ada, ada. Mana ada? Kenapa tak nampak? Lemahnya mata kita. Jauh boleh tengok, jauh. Kata dia ada bentuk, tapi jauh. Kata bentuk boleh tengok. Jauh sangat tak boleh. Dekat boleh dekat? Dekat. Tak nampak juga. Oh, banyak hal lah pelihat kita. Lemahnya lihat kita ni. Lihat mesti kena ada cahaya. Gelap gelita boleh lihat? Tak boleh. Allah, sifat lihat yang Allah bagi, deria lihat yang Allah bagi kita ni. Allah lihat. Allah maha melihat. Apa maksud maha melihat? Ada cahaya ke? Tak ada cahaya ke? Ada bentuk ke? Tak ada bentuk ke? Tak ada bentuk pun boleh lihat. Kita je adatnya lihat yang ada bentuk. Jauh ke? Dekat ke? Semua. Semua. Sama-sama, sama je. Beza samak dengan basar. Beza tukar je lah. Jadi samak dan basar adalah lihat janji ianya ada. Allah nampak. Allah lihat. Janji ianya jenis ada. Jenis ada. Kembali balik cerita ni. Jenis ada. Cerita balik. Cerita balik. Pasal cawan, putih dan bulat.
Pecah ada pecah, pecah. Pecah ada, ada pecah. Pecah mana ada. Tapi boleh dinafikan tak kalau dia pecah? Tak boleh nafikan, sungguh. Jadi, begitu juga, last sekali lah, begitu juga cakap mutakallim berkata-kata dengan kalamnya. Bila Allah ada sifat kalam, maka berkata-kata. Okey. Apabila Allah, apabila kita ada deria cakap, maka kita berkata-kata. Lepas tu, lepas kita berkata-kata, keluar perkataan. Sama je. Kalau kita tak bercakap, adakah kita bisu? Kita ada deria cakap, deria kata, deria kalam, deria kata, cakap lah. Kita panggil deria kata, ada. Maka dengan ada deria kata, kita boleh berkata-kata. Sebab apa kita boleh berkata-kata? Eh, dia berkata-kata ke? Nanti dulu. Sekarang ni, bila dia ada sifat kata, deria kata, maka dia boleh berkata-kata. Boleh berkata-kata. Bila dia boleh berkata-kata, maka dia pun berkata-kata. Maka keluarlah perkataan. Takluk dia. Okay. Kalau dia tidak keluarkan perkataan, adakah dia bisu? Tidak, tak semestinya. Aku cuma tak cakap je. Dia tu tak bercakap, bisu. Eh, bukan. Tetap ada deria. Nak faham? Tetap ada deria tu. Tak, dan bila dia ada deria kata, boleh berkata-kata. Berkata-kata. Tapi tak ada perkataan pun. Dah dia tak cakap. Jadi kalau orang tak bercakap, tak boleh kata bisu. Orang tak bercakap, tak boleh kata bisu. Sikit lah. Main-main perkataan ni. Kita masuk menyalahi oleh Allah bagi segala hawadis yang baru. Sebab ni panjang. Kita tak boleh samakan Allah dengan hawadis yang baru. Tak boleh. Apa sahaja baru, tak boleh samakan Allah dengan yang baharu. Baharu tu apa? Baharu tu, sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Itulah baharu. Maka tak boleh samakan. Tak boleh. Tak boleh samakan. Jadi bila tak boleh samakan, dia bahas laisa kamitsli syai. Kita berhenti dekat menyalahi oleh Allah bagi segala hawadis. Kan datang. Saya tasbih kafarah dan salat subhanakallah. Ashhadu an la ilaha illallah.